bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wigmik, salam satu hobi ya teman-teman. Kali ini saya akan bercerita mengenai panda. Si panda kenapa dijual om? Itu kan ada yang tanya kayak gitu ya. Padahal panda kan bagus ya, yaitu yang jantanan yang pertama sampelnya juga, terus dia itu pokoknya bagus lah untuk jantanan dan juga seperti panda juga putih kam. Aduh, bentar ya guys, ini ada agak ada matahari. Ya, jadi saya menjual panda alasannya karena satu, panda itu menangan ya, atau dia selalu berkelahi dengan yang jantan-jantan lain karena memang fisiknya besar. Kemudian panda juga nggak mau mengalah gitu dengan yang lain, dan akhirnya marmut-marmut yang lain, yang jantan-jantan lain juga pada takut sama panda, dan akhirnya ya saya jual. Kasihan yang lainnya kayak gitu ya, makanya saya jual. Agak sayang sih, tapi nggak apa-apa ya, saya jual ke Mas Leo kalau nggak salah ya. Mas Leo yang menghubungi saya dan pingin juga marmut itu kan, tapi di kos-kosan. Tadinya sih mau beli yang jantan aja, cuma kan sayang kalau misalnya jantan ya. Terus akhirnya Mas Leo saya tawarin ini, kalau misalnya mau beli betina juga nggak apa-apa, tapi ada betinanya coklat, udah hamil juga kebetulan ada yang coklat ya, kemarin itu lumayan bagus. Ini videonya ada di sini nih ya, ini videonya di sini. Kalau betinanya kayak gitu, yang lainnya itu ya videonya. Terus saya pilihkan yang bagus lah, yang kecil adanya panda sama si coklat itu. Insya Allah nanti kalau misalnya itu anaknya lumayan bisa banyak sih, karena itu keturunannya deh biasanya tiga ya, kebanyakan tiga ya, karena keturunan yang saya kembang biakan itu minimal tiga, ada yang dua juga, ada yang satu juga, tapi keturunannya bagus. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena saya terlalu banyak punya jantan. Tapi memang Mas Lia tadinya mintanya jantan, cuma karena ya kasihan aja sih kalau misalnya jantan sendirian. Lumayan ya kalau sendirian itu kan agak kasihan saja lah, pokoknya harus ada temennya. Tapi kalau kalian mau beli jantan nggak apa-apa. Terus Mas Leo juga pesen tuh kalau misalnya ada anaknya yang silky bisa lah ya, beli lagi ya. Nanti kalau ada anak yang silky ya, saya coba untuk membudidayakan, tapi yaitu tadi lokal ya, karena saya tidak punya silky yang dengan silky gitu kan. Tapi nanti bulunya banyak, bagus kok. Kemudian ini saya juga masih menyediakan marmut ya, jantan-jantan juga boleh. Oh iya, Mas Leo itu juga dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Di Kalimantan itu mungkin masih jarang atau bagaimana, saya nggak tahu juga, katanya begitu. Saya kalau di komen-komen itu katanya di Kalimantan itu mungkin masih jarang ya untuk pelihara marmut. Jadi bisa saja karena memang belum penyebarannya belum ke sana atau bagaimana. Jadi kalau kalian yang ada di daerah-daerah lain sudah ada marmut atau belum, silahkan komen ya di kolom deskripsi saya. Kemudian untuk harga di setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung dari daerah masing-masing dan juga tergantung dari bagus atau tidaknya. Ada juga yang marmut hias juga lumayan bagus harganya. Kalau saya cuma lokal saja.
Oke, itulah alasan mengapa saya menjual panda. Dan ya, saya kangen juga sama panda sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena masih banyak juga marmut-marmut lainnya. Kemudian oh iya, saya juga punya teman di Madagaskar, katanya juga marmutnya kan mati tuh, katanya satu yang jantan. Yang jantannya seperti yang warna coklat hitam putih itu ya guys. Jadi dia mati gitu kan kalau di Madagaskar, dan sayang sekali ya, karena beliau juga baru pertama kali untuk pelihara marmut katanya. Ya, teman di Madagaskar, tapi kita komunikasinya pakai bahasa Jerman ya, karena dia bisa bahasa Jerman, saya juga bisa bahasa Jerman. Oke, demikianlah update mengapa saya menjual panda. Semoga panda di Mas Leo baik-baik saja dan cepat mendapatkan keturunan. Dan semoga kalau keturunan banyak ya, siap-siap saja untuk banyak makan rumput ya. Terima kasih telah menonton vlog saya. Nantikan vlog saya berikutnya. Salam unik, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.